Yo, what's up? Selamat datang lagi, welcome back ke... Kali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gue bakal mainin lagi game The Sims bersama Ucuk Sebego di sini. Oke, dan ya seperti biasa, main game mulu. Ini game... Aduh, ini game apa lagi nih yang dimainin? Jangan sampai menghancurkan kota lagi gitu kan. Si Ucok nih memang tidak punya otak. Oke, dan langsung saja pada hari ini gue bakal... Ini yang paling gue tunggu-tunggu udah pokoknya ya. Gue bakal bikin kolam renang. Kenapa? Karena gue di sini sudah mendapatkan 150.000 dolar The Sims. Banyak banget gak tuh? Karena Ucok kemarin gitu kan sedang santuy, semerantuy, tekentuy-kantuy. Sedang jalan gitu kan, jalan di taman. Abis itu kepergok. Dia kaki dia kesandung gitu kan, kesandung batu. Ternyata batunya itu adalah berlian, langsung dijual. Duitnya langsung 150.000 dolar. Cerita yang sangat menarik. Oke, langsung saja. Ini wah, malam ini ya. Kalau malam begini ya udah kita bersih-bersih dulu deh gitu kan. Dah mainnya dah. Nih kan, fan-nya udah terlalu tinggi. Malah jatuh kursi. Fan-nya udah terlalu tinggi gitu kan. Dah langsung kita bersih-bersih dulu gitu ya kan. Oke, kita cepatin setengah dulu nih, harus dibersihkan. Gitu loh, nggak dibersihkan ya kotor gitu kan. Dan kita akan kayaknya social network aja deh ya, cek social network timeline. Nah, setidaknya kita bisa di sana, chatnya bisa naik ya. Bisa naik nggak? Oh, naik ya. Oke, naik ya. Wih, naik. Oke, untung bisa naik lewat sini saja. Jadi kita tidak perlu keluar ya kawan-kawan, karena Ucok nih kalau keluar bisa gigit orang. Nggak juga. Jadi kita nanti bisa bikin di sini ya, kolam renang di sini ya. Nanti rumahnya kita upgrade juga. Nanti pokoknya hari ini bikin kolam renang lah dulu. Rumah itu belakangan. Oke. Nah, udah ya. Udah ini udah aduh, kok masih kotor di sini nih. Enggak bersih kali. Wih. Aduh, chattingan sama siapa nih si Ucok? Aduh, ya coba bersihin ke sana, cuy. Aduh. Oke, kita langsung saja buka HP juga di sini kan. Karena Ucok tokocok-cocok ini bisa juga ya menjadi selebgram gitu kan. Ucok ini ya. Ganti baju dulu dong, Cok. Cok, ganti baju, Cok. Cok, ganti baju, Cok. Change outfit. Nah, baju. Baju seperti biasa gitu kan. Gua nih kan mau update Insta story-nya si Ucok. Follow saja Instagram-nya Ucok. Ucok mantap sekali jiwa. Oke. Nah, hari ini langsung saja kita cekrek-cekrek dulu, Cok. Widih, halo guys. Widih, sudah. Oke. Followers Ucok banyak cewek loh, by the way. Oke, dah langsung saja. Ini udah kah? Oke, udah langsung diposting si Ucok ya. Oke, postingannya galau nih si Ucok nih ya. Galau nih, habis bersih-bersih. Habis bersih-bersih kan, kemarin tuh kebakaran di sini ya. Gara-gara nggak bisa masak, kebakaran loh. Semudah itu kebakaran gitu kan. Oke, udah berhubung jam 10, langsung saja kita suruh si Ucok tidur ya. Kalau nggak disuruh tidur, bahaya si Ucok ini ya. Nggak tidur dia ya. Oke, udah dipercepat. Oke, langsung saja. Karena kalau siang gitu kan enak. Ngeletakin tamannya di sini juga ya. Ngeletakinnya juga biar terang gitu. Jam berapa bangun? Jam 3 pagi sudah bangun. Mau berak ternyata, boy. Mau berak. Staminanya memang udah energinya sudah tinggi ya kawan-kawan. Oke. Dah selesai dah. Bangun, berak, bos. Berak aja gua gitu loh. Berak aja gua yang ngurusin prank toilet. Oke, dah langsung berak dulu. Habis berak suruh makan aja dia ya. Makan sereal aja deh. Sereal kan bagus gitu kan. Oke, dah kita suruh dia ke sana. Dan nanti di sini nih. Oke, mungkin kotak seperti ini aja ya kawan-kawan. Seperti ini kayaknya lebih memanjang deh ya. Gua maunya memanjang ke arah sini aja ya kan guys. Jadi sebelah sini nanti bisa dibikin rumahnya ya. Gua maunya sih bikin rumah sendiri gitu kan, daripada bikin rumah yang udah jadi. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana yang lebih bagus gitu kan? Silahkan tulis di komen di bawah langsung. Oke, udah cuci tangan habis berak gitu kan, udah makan sana. Kita percepat dulu. Nah, kita gua enggak bisa nih, enggak tenang gua. Nah, iya nih. Ah, siapa nih datang nih? Siapa nih datang nih? Pak. Ini jam 4 pagi loh, Pak. Anjir, mukanya pucat, boy. Hantu nih, anjir. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Kita harus beri Ucok pekerjaan banyak-banyak. Jangan nih. Anjir, ada hantu kakek-kakek datang.
Wow. Ini mukanya pucat banget loh. Itu coba lihat bibirnya. Jangan dibuka. Cok, antum jangan sampai melihat, Cok. Oke, itu juga, Cok. Bersihin juga nih satu lagi. Bersihin. Oke, bersihin. Oke, mantap. Dah. Eh, jangan. Jangan dibuka. Sedikit lagi tadi kalau enggak gua. Oke, dah, kita stop. Oke, kalau kita dalam mode ini dia bakal stop. Nah, jadi dia bakal stop gitu kan. Oke, dan gua langsung saja berin kolam renang. Oke. Kolam renang ini apa sih yang kayak gini ya? Masa kolam renang kayak gini? Aduh, 800 murah banget. Oh, kayak gini. Oh, kok cuman vertikal kayak gini ya? Kayaknya ini lumayan bagus deh ya daripada kotak ya kawan-kawan, karena kotak udah biasa. Nah, kayak gini nih baru benar. Nah, kita geser ke sini gitu kan. Lumayan panjang ya, karena nih Ucok nih nanti mau gua jadiin atlet. Waduh, atlet renang, nang. Oke, kita buat setengah. Kalau gini, oke, ini aja deh ya. Paling surut ya, paling nggak dalam. Jadinya kayaknya nih, ini juga lumayan udah ya. Oke, dan ini apanya nih? Oke, marble. Oke, pinggirannya ya. Pinggirannya, waduh, level gua masih belum cukup nih ya buat ini ya. Bentar ya, ini levelnya level berapa sih? Kok nggak bisa? Bisa dong. Yeay, kata siapa? Tidak bisa. Ini kayaknya, waduh, ini gue harus percepat lagi nih ya kawan-kawan, karena ini belum siang, nggak kelihatan gitu. Ntar gue percepat ya, tidur lagi dah suruh. Oke, selamat pagi. Udah pagi, udah jam 7 gitu kan. Dah, langsung kita cancel dulu. Si Ucoknya kayaknya mau kerja dah tuh ya, berangkat bodo amat. Oke, langsung saja di sini. Kayaknya kemarin ini kurang bagus ini ya. Aduh, kuno kali cuy. Kuno. Nah, ini main nih. 200. Kalau ini dari tadi nyoba mulu ya, duit berkurang terus, bos. Oke, dicoba lagi ini. Oke, aduh, sekarang gua nih mau nyari tempat. Wah, tempat terjun payung. Waduh, tempat ininya maksudnya. Buat loncatnya. Nah, batu kayak gini cocok nih, pas. Oke, terus mana pelontarnya, cuy? Pelontarnya mana? Ini apa sih? Ini buat apa, guys? Oke, dan di bawahnya juga ternyata bisa dipasangin ini ya. Ini apa sih, buat penyaringnya atau apa? Nggak tahu juga. Nggak punya kolam renang gue ya, jadi nggak tahu. Nah, ini di bawahnya juga. Di bawahnya juga bisa di kita letakin hiasan, cuy. Oke, ini aja deh ya. Soalnya tadi terlalu gede. Oke, mantep jiwa, cuy. Mantep nggak? Eh, kok terlalu ke pinggir? Astaga. Piruzon. Oke, ternyata bisa diundo ya. Oke, tadi itu berhubung nggak tengah-tengah gua masangnya ya, jadi lumayan berbahaya, guys. Ini nggak tengah-tengah gitu kan. Oke, dan ini tadi kalau di sini, aduh, nggak bisa ya, rotet dong. Nah, ini ternyata yang pas ya. Oke, dah. Di pinggirnya pas, sininya pas. Oke, dah, nih digas di sini aja ya. Oh my god, bawahnya juga bisa diletakin ini ya. Wih, udah gila, cuy. Apalagi nih, ada penyu-penyuannya juga. Oke, pokoknya nih kita harus memasangnya semua secara lengkap gitu kan. Terus di pinggirnya ini lagi kita letakin lagi nih lantainya nih ya. Lantainya nggak bisa kayak gini nih. Ini apa sih? Ada but-butannya. Siapa yang mau naik ini? Ini gila nih, mantep kali ya. Oke, ini apa lagi nih? Ini aqua pool, ini biasanya di pinggir kan. Oke, betul kali. Oke, kita di pinggir-pinggir kita letakin ya. Dah, dua aja deh ya. Ini apa lagi nih? Oh, ini buat di bawahnya, guys. Nah, kita letakin juga di bawahnya. Nggak tahu juga fungsinya apa. Oke, dah. Apalagi tadi penyu. Oh, penyu yang kecil belum, cuy. Nah, dah, satu ya. Kita pokoknya beli semuanya, cuy. Duit masih 140, gila. Atau nggak dibeli. Wih! Banyak masih pelampungnya, cuy. Pelampung pizza, pelampung kursi, gitu kan. Oke, bentar. Wih, kita bisa juga ngelatakin ini nih. Ini hiasan, wih di, hiasan ala-ala orang kaya. Hiasan ala-ala orang kaya nih. Nah, diletakin sini juga ya. Wih di, makin bervariasi gitu kan. Bukan hanya flat, cuman kolam renang ya kawan-kawan. Oke, ini kita letakin juga ini ya. Mana sih tangganya yang bagus? Tangganya yang normal cuman ini ya. Ini nggak normal kali tangganya ini, coba lihat. Nih, tangganya kok kayu kayak gitu ya. Yang normal aja lah, normal ini ya. Cuman warnanya kita ubah jadi biru. Nah, jadi sesuai gitu kan.
biasanya ini diletakin di tengah dua, guys. Nah, di sini ya berseberangan. Nice. Oke, nggak rata. Nah, udah rata gitu kan. Oke, dah bannya cuma satu aja ya. Bannya itu aja sudah cukup. Ini apa sih? Wow, ini ternyata ada lampunya, guys. Lampu biar malam terang gitu kan. Oke, kita bakal letakin di situ 5 buah, di sini 3 buah kita letakin gitu kan. Biar seimbang gitu ya, enggak usah banyak-banyak, enggak usah terlalu rapat, nanti terlalu terang silau jadinya nyelam, coy. Bukannya nyelam bisa buka mata, malah enggak bisa buka mata. Oke, ini satu. Aduh, enggak bisa di situ gara-gara ada ini, coy. Ada loncatan itu ya, loncatan maut. Oke, dah. Udah semuanya dibeli gitu kan. Apalagi nih? Oke, ini lampu juga enggak usah ya, terlalu terang nanti, boy. Oke, semuanya sudah, tinggal kita ini lagi nih, kayaknya lantainya ya, lantai pinggirannya nih. Lantai pinggirannya nggak bisa nih. Oke, bentar kita lihat dulu. Ini bagus nggak, guys? Kayaknya kurang ya, kurang. Bentar gua cari dulu. Nah, ini lumayan cocok ya. Oke, ini lumayan cocok, guys. Oke, kita beli dulu. Nah, sepanjangan sini semuanya, cuy. Semuanya, habis itu di pinggirnya baru kita letakin pagar tanaman. Waduh, pagar tanaman. Oke, kita letakin di sini dulu sampai sini. Nah, mantep. Wah, orang kaya mah bebas gitu kan. Beli semuanya. Widih. Kolam renang. Ah, gitu kan. Mantap. Di bawahnya nggak usah ya, bawahnya warna biru juga nih. Tuh, warna biru diletakin jadi nol juga kan. Memang udah biru di bawahnya, boy. Tanaman di pinggirnya mana tanaman? Alright, ya kan. Udah ini gua dapat tanamannya nih ya. Lumayan tinggi, guys. Oke, ini lebih tinggi lagi kah? Enggak ya. Oke, ini ternyata digabung dua ya. Ada yang lebih tinggi lagi kayaknya, enggak ada ya kan, guys. Jadi langsung saja gua beli ini. Gua mau belinya yang warna kuning tadi. Mana kuningnya? Kuning. Nah, ini dia kuning, cuy. Oke, kita letakin di sini semuanya gitu kan. Oke, banyakin bisa nggak langsung beli banyak gitu loh, men. Maksud gua, aduh, nggak bisa. Oke, gua percepat aja lah. Oke, udah aman ya kan pinggirannya. Jadi di sini kan nanti perencananya mau dibikin rumah lagi gitu kan, yang terbuka gitu ya kawan-kawan. Jadi nggak usah kita tutupin. Jadi cukup sampai sini saja gitu kan. Cuman ini kayaknya perlu tambahan pemanis lagi deh ya, di ujung-ujung kayak gini ya kan. Nah, betul kali kan. Cuman kita cari dulu nih, yang mana yang lebih imut-imut gitu kan. Nah, ini lumayan lah ya kan. Oke, dan ini juga kita tambah lagi, cuy. Nah, gitu kan. Biar makin hidup gitu, kawan-kawan. Mana nih? Oke, ini bisa nih. Nah, ini bisa gitu kan. Oke, kita beli ini satu-satu-satu sampai ujung kayak gini. Nah, udah itu ya. Itu cuman pemanisnya ya. Cuman ini gua kayaknya perlu pohon gede nih ya, kawan-kawan. Karena ini kan kalau siang panas. Nah, jadi kita perlu pohon yang gede. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau siang teduh gitu kan. Kalau ada pohon kayak gini, nice sekali, Bung. Oke, kita kayaknya perlu pohon lagi nih di sebelah sini kan. Waduh, gede banget ini pohonnya, cuy. Ini berhantu. Pohonnya gila. Oke, dah apalagi ya? Kayaknya perlu lagi di sini ya. Perlu pohon lagi nih, guys. Kayaknya satu lagi deh ya. Gak bisa gak rimba kayak gini ya. Oke, ini kayaknya harus dihapus dulu nih satu pohonnya ya. Yang ini nih. Nah, terus kita ganti dengan yang ini. Wah, gak bisa, gengs. Nah, bisa. Akhirnya bisa. Pohon kelapa gitu kan. Haus-haus sedikit, tinggal petik sendiri, cuy. Wow, udah jadi kolam renang Ucok Sugoi Kudasai. Oke, mantap banget. Duitnya cuma kurang 20.000, kurang loh. Aduh, paling 17.000 tuh yang kurangnya ya. Oke, Ucok Subejo ya. Itu ada yang telepon katanya, siapa, bodo amatnya. Ucok nggak perlu kayak gitu-gitu ya kan. Oke, ini masuk jam berapa sih pekerjanya? Oke, kita bakal skip saja Ucok kerja mau apa kayak dia lagi ya. Pokoknya ini kolam renang udah jadi. Oke, kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir video. Wah, ada gelembung ternyata, boy. Sekian dulu video pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lanjut nggak nih?